Oke, kembali lagi dengan saya Hari dari Plaza Telkom Sukabumi. Kali ini saya mau mereview aplikasi Movin dari IndiHome. Movin ini aplikasi untuk melengkapi triple play-nya IndiHome, jadi intinya menjadi quad play. Fungsinya itu macam-macam, bisa untuk my phone, untuk membuat telepon, untuk akses ke Wi-Fi seamless, Wi-Fi ID, dan bisa untuk nonton Yus TV atau mengendalikan STB Yus TV. Cara aplikasinya itu yang pertama kita ambil dari My IndiHome dulu, jadi downloadnya via My IndiHome atau kita bisa lihat di My IndiHome. Ada namanya aplikasi Movin di pojok kanan bawah, aplikasi Movin. Ini tinggal di nih, ini di sini ada keterangannya. Movin itu merupakan mobile aplikasi yang mengubah IndiHome Super Play menjadi Quad Play. Kayak gitu. Jadi merubah triple play menjadi quad play. Jadi untuk aplikasinya bisa kita unduh aja langsung, unduh Movin. Jadi bisa panggil dan terima telepon di mana saja, kapan saja. Oke, jadi kita tinggal unduh Movinnya aja. Nanti ini tampilan awalnya, kalau misalnya udah download nanti langsung seperti ini. Fitur-fiturnya sendiri ada beberapa. Yang pertama ada My Internet, ini nanti buat connect ke seamless ya, untuk kehidupan teman-teman. Ini masih belum bisa diakses fiturnya. Pencarian hotspot ini berfungsi untuk mencari access point Wi-Fi ID di kota terdekat atau di lokasi terdekat kita. Kita tinggal press ini aja untuk posisikan lokasi kita, nanti langsung jadi zoom in zoom out. Ini gampang, tinggal klik double tap aja langsung. Nah, ini lokasi-lokasi yang sudah ada Wi-Fi ID. Bahwa ini ada keterangannya. Lalu fitur My Phone ini untuk memforward yang tadi, jadi kita bisa nelpon dari telepon rumah melalui handset kita atau menerima, tapi belum bisa diakses juga, mungkin nggak akan lama. Ini fitur yang keren nih, My Entertainment. Ini bisa merubah si handphone ini bisa jadi remote. Jadi nanti tinggal klik aja indicate TV remote, dia login, langsung nanti kita pairing dengan STB yang ada di rumah. Begitu kita tekan salah satu channelnya, itu langsung yang di rumah pun akan berubah. Ini untuk daftar fiturnya. My UCTV ini langsung terhubung dengan aplikasi UCTV. Jadi kita harus download dulu sebelumnya, langsung kita bisa nonton via handset Android lewat aplikasi UCTV. Nah, ini masih ada percobaan, sama ini belum bisa diakses karena fitur baru Movin ini, aplikasi yang baru, jadi masih belum bisa aplikasinya semua dicoba. MyDeal ini ada add-on yang dari Telkom, yang kayak Telkom Telkomselmania. Terus ada yang Global Call, Melon, IndiHome View, kayak gitu. Ini tinggal kita pilih aja, sesuaikan sama yang kita mau. My IndiHome ini buat balik lagi ke aplikasi My IndiHome yang tadi. Jadi ini saling berhubungan antara My IndiHome dengan yang Movin. Balik lagi ke Movin, nah seperti itu. Pengaturan di sini, ini ada untuk settingan, ini ada nama kita. Untuk profilnya sendiri itu langsung terhubung dengan akun kita ini, untuk akun My Google kita. Jadi ini saya login dengan menggunakan akun Google, profilnya, namanya, semuanya itu langsung masuk, langsung terhubung. Di sini ada nomor pelanggan saya, anggota yang udah aktif dengan nomor tersebut, terus versi aplikasi kayak gitu, tanggal daftar, sama putuskan. Nantinya kalau misalnya udah aktif, si fitur Movin ini akan sangat membantu untuk pengguna IndiHome. Jadi bisa mengontrol yang triple play-nya dengan aplikasi Movin sehingga menjadi quad play atau 4 produk dengan satu billing. Sangat membantu sekali, sangat keren sekali. Itu aja paling untuk yang bisa saya review dari aplikasi Movin ini, karena memang belum 100% bisa dipergunakan sehingga fitur-fiturnya pun masih terbatas, paling di My Entertainment-nya yang sudah saya sering gunakan untuk yang IndiGuide TV Remote.
volume seperti itu bisa langsung dikontrol dari sini. Enak. Oke, makasih udah nonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Kembali lagi di postingan Plaza Sukabumi yang lainnya. Oke, bye.